German and sampling. and then lesson four, we will discuss about operation and maintenance. And then lesson five, we will discuss about hydrological network construction and instrument installation. And for the lesson six, we will discuss about quality control of hydrological data. And uh, at uh, the last there is uh, quick explanation. And. For Lesson 3, 4, and 6 uh, will be delivered by our trainer. She already here. Uh, welcome to Mrs. Mm Rima -hmm. uh Before we start our lecture session, um, I would like to do a quick introduction about her. So, Mrs. Primo Yuningsi already retired from Ministry of Public Works and Housing, but now she active as a practitioner in water resources. She served at the Penelitian dan Pengembangan Hidrologi dan Tata Air, who Sumberdaya Air for long time. That now, we know as Balai Hidrologi dan Menteri or Technical Implementation Unit for Hydrology and Water Environment. And uh, she has many papers related to water resources, specifically about the floods. Maybe we can try to it, and um, that's all. So uh, without further ado, please welcome Miss Christina Latulensi, the panelist. I hope you enjoyed the video. Before, on to the lesson video, nanti kita sampai jam setengah sepuluh kemudian nanti um, kita kasih brief dulu di 15 menit dari kemudian lanjut. Ini menyampaikan pengalaman saya yang saya punya. Mudah-mudahan bermaafah kepada -bapak, Bapak, Bapak Ibu semuanya. Semoga eh, Bapak, Bapak Ibu enggak jadi apa anak ini. Hmm? Kayaknya anak-anak ya. So saya nanti kalau adik, -adik kalau Bapak Ibu saya jadi panggilnya apa ya? Eyang eh, jadinya ya. Hmm. Jadi adik-adik eh, semuanya, anak-anak eh, semuanya jadi mudah-mudahan hari ini hari yang Menenangkan tadi malam, bisa tidurnya atau sangat hmm? bisa tapi resikonya yang bisa dikendalikan. Kalau banjir tidak bisa, bisa juga dikendalikan. Lagi kurangin ya, seperti adanya pembangunan-pembangunan bendungan itu kan untuk mengurangi banjir. Ya, Tapi data yang kita berikan harus akurat kemudian tuntukan prediksi kekeringan, mitigasi kekeringan. Dari mana? Ya, kita waktu kita buat uh, untuk po uh, air harus tepat sehingga air yang digunakan pun bisa tepat sehingga pas musim kering pun masih ada air yang bisa digunakan seperti itu, ya. Jadi keringan kering-kering kekeringan musim kering bisa ditanggulangi enggak musimnya? Enggak bisa musimnya. Tapi eh, resikonya, efeknya bisa dikurangi. Banjir juga sama. Banjir kalau udah mau banjir, kendak Allah tidak bisa dicegah, tapi risikonya bisa dikurangi. Seperti itu, ya. Jadi semuanya kita mengurangi, artinya mengurangi. Ya, dampaknya ya tadi, dampaknya itu yang gini kita apa? Dampaknya kalau datanya tidak akurat ya, seperti ini hasilnya. Ya coba, ya kita bangun besar-besar, ya Ternyata airnya tidak tersedia. Ya, kemudian e, banyak bangun. Kalau kita ternyata oh, e, terlalu kecil desainnya, Jadi dia pas banjir merusak bangunan-bangunan e, yang ada, ya seperti itu. Tapi kalau namanya bencana alam tidak bisa di. Tapi kita sebagai ahli ideologi menyediakan data sehingga risikonya bisa kurang-kurangin. Nah, kenapa pengukuran debit ini dibahas? kita e, untuk mendapatkan debit kita itu harus ada pengukuran debit ya ini kita kan ya kita suatu pos dibangun di sini ini kita menempatkan apa pos itu data lapangan ya data lapangan bisa digunakan enggak datanya data kalau pos luka air data nada muka air bisa digunakan enggak untuk perencanaan enggak bisa makanya kita harus mengadakan pengukuran ya kemudian pengukuran dengan muka air ada pengukuran pengukuran gunakan untuk lengkung debit ya lengkung debit dengan uh, tinggi muka air kemudian dikonversikan kita akan mendapatkan uh, debit harian debit yang uh, uh, periodenya periode panjang kemudian semua ini masing-masing harus dilakukan kendali mutu jadi topik hari ini adalah itu semuanya ya ada ini, kemudian di sini di samping kita ukur ada sedimen. Sedimen digunakan untuk apa? Ya, untuk menghitung perakiraan sedimen yang masuk ke waduk. Ya, sedimen yields ada. Kemudian debitnya ini bentuk bisa macam-macam. Nanti bisa untuk uh, apa, uh, perakiraan debit banjir, untuk perakiraan kekeringan segala macamnya ya di sini ya untuk perencanaan. Ya. Hanya di sini, lu hujannya di mana bu? Ini kan ada hujan di sini ada hujan dari klimat hanya mungkin klimatologi nggak dipasang di sini ya harusnya ada jadi ada hujan dari klimatologi makanya hari ini semua itu untuk mendapatkan hasil yang baik kita harus paham mengenai peralatan yang dipasang di lapangan juga peralatan yang akan digunakan untuk pengukuran ya dan metode yang digunakan dalam pengukuran maupun dalam pengolahan data. Hmm. Di sini kalau sesuai SNI, ngukur debit itu adalah minimal berapa? 6 kali satu tahun. Kenapa sih harus 6 kali? Adakah sungai kita yang stabil? Dasarnya hampir tidak ada. Masih ada sih, tapi hampir tidak ada. Sehingga kita harus ngukurnya 6 kali. Nah, ngukur 6 kali ini apa yang diperlukan? Banyak macam ya pasti dana OP-nya pasti perlu ya ya itu makanya ada, harus ada kesepakatan bersama nah, kita ini apa gambaran kita saja ya ini sungai apa sungai selalu di sini nolnya ini udah menggantung ini nolnya ya. ya ya kita anggap nol di sini ini sungainya kondisi seperti ini bisa media, bisa pengurusan bisa pengendapan ya kondisi lapangan seperti ini ada yang belum tahu pos di lapangan angkat tangan ada belum ada nggak anak-anak semua tahu ya di lapangan Serius loh ya soalnya besok pas di lapangan ada itu ada tes ya hmm, tes terus tes terus ya, tes itu untuk apa sih untuk melihat eh, sejauh mana materi yang Bapak ibu yang adik-adik terima semuanya ya itu jadi tes nggak jangan takut dengan tes karena untuk mengukur kemampuan kita dan juga untuk mengukur kemampuan dari e, pembicara atau pemerintah materi dalam menyampaikan materinya. Ini aja filosofinya. Ini waktu awal seperti ini kita bangun, ya. Ini nolnya di sini, ya. Mukaannya berapa ini? 0,4 meter. Nah, suatu saat banjir besar, dia seperti ini kondisinya turun. Ini dasarnya di sini loh ya, dasarnya. Nah, dasarnya di sini sekarang ini bisa diukur enggak? Bisa, bisa enggak? Ini nolnya di sini loh. Peskanya di sini loh. Terus di sini. Jadi berapa? Mi? Minus. Minusnya dari mana? Dari nol peskal. Bukan dicolok. Kalau Bapak colok di sini berapa ininya? Pasti 40. Ya. 40 tapi bukan dari situ tapi ukurnya dari sini dari nol ini ke sini berapa ternyata minus 14 itu kondisinya terjadi apabila terjadi musim-musim banjir tergerus ya kemudian kalau kebaliknya kalau kita musim penghujan eh kemarau jadi kemarau biasanya banyak pengendapan jadi seperti ini filosofinya nah ternyata dia dasarnya di sini ini dasarnya loh ya dasarnya ini bedanya dasar di sini ternyata dasarnya itu ini ada endapan setebal 32 cm. Ya. Jadi muka airnya berapa ini? Di sini loh muka airnya ternyata. Kalau muka airnya karena dihitungnya dari 0 pascal, bukan dari sini kan. Bukan dari birunya ini. Tapi dari 0 peskal jadi dia 62 meter. Padahal sesungguhnya berapa muka airnya? 0,4 meter. Gitu loh. Jadi kenapa tadi kita sampai e, menyarankan SI-nya juga ditentukan di situ di di bahwa minimal enam kali lebih baik lah, banyak juga lebih bagus ya enam kali tapi ada tapinya loh ya ada musim penghujan lebih banyak musim kemarau lebih sedikit jadi mamnya musim hujan empat musim, musim kemarau nya dua cukup karena lihat tim nggak ini jadi ini adalah untuk mengontrol, kontrol kondisi ini sehingga nanti kita bisa menyampaikan data sesungguhnya yang terekam di sini dia dari nol bapak nggak pernah kan di sini ma nya berapa dari minus itu enggak kan di awr nggak pernah kita ma nya dari minus padahal harusnya harusnya dari minus kalau minus gimana nggak apa-apa tulis minus aja nanti kan baliknya situ pas kita melakukan digitasi Nanti disampaikan bahwa permulaan adalah minus sekian, nanti otomatis dia akan ngitung. Tapi selama ini tidak pernah, jadi semua mulainya dari nol. Ya. lah kalau ini tidak diukur, tidak ada kontrol ini, data yang kita sampaikan setahun itu salah. Hmm. Baru segitu loh ya, segitu udah salah, baru data satu tahun loh. Salah gitu. Jadi monggo, bapak anak-anak eh, mau nyampaikan yang benar atau yang tidak, karena apa yang disampaikan adalah sebagian dari apa? ibadah loh. Ya, anak-anak tuh kerja itu ibadah loh ya. Ibadah. Jadi kalau yang sampaikan salah tanggung jawabnya siapa? Kalian kepada Allah bukan kalian kepada bos, bukan. Kalian kepada Allah karena kalian paham di sini. Bukan bukan atasan anak-anak yang yang ini melaksanakan tapi kalian yang melaksanakan. Jadi harus paham ya. Ada yang kurang paham? Atau ada yang bingung? Jangan bingung. Nanti kalau bingung tak suruh muter lo ya. Gimana? monggo silakan. Pakai mix ya salah satu mix silakan supaya yang di luar juga dengar. Tapi pertanyaan jangan panjang-panjang ya, supaya materinya nyampe. Boleh, monggo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan namanya. Perkenalkan Bu, nama saya Afif dari BWS Bangka Belitung kami kan mempunyai salah satu pos juga begini bu keadaannya bu jadi memang awalnya itu pemasangan fiskal kita udah sesuai bu tapi beberapa bulan kemudian ada penggerusan sedimentasi bu nah jadi itu kita kan untuk selama ini pengukurannya tuh jadi untuk pengamatnya dari pak petugas pos bu kita itu kan otomatis airnya di bawah fiskal ya bu ya nah, jadi selama ini kita mengukurnya pakai hanya menggunakan telemetri, Bu. Karena kan kalau kita lihat-lihat ya Bu ya, bagaimana cara penjaga pos itu mengetahui tinggi air, padahal posisinya di situ tuh air di bawah fiskal. Apa? Nah, jadi kita bingung juga Bu, apakah penulisannya itu minusnya itu, misalnya Bu, kalau di bawah kita telemetri minus 20 Bu. Nah, tapi di penjaga pos penulisannya itu masih, dia masih ragu-ragu Bu, Um, apakah menulisnya minus apa gimana bu? Jadi kita masih acuannya ke telemetri bu sih bu untuk tinggi muka airnya bu. Nah apakah ada saran bu Misalnya masalah yang seperti ini bu? Oke eh, mungkin itu aja bu. Terima kasih bagus pertanyaannya. Untuk saat ini nanti pulang tidak berlaku lagi ya. Nah telemetri itu harus juga dikontrol. Kenapa kita punya post telemetri tetap harus dipasang fiskal harus kita punya eh, AWLR tetap harus pasang fiskal karena kontrolnya adalah fiskal. Jadi kalau kita masang grafik itu kita harus baca muka air di fiskal di sungai. Ya, sehingga acuannya adalah fiskal tadi. Telemetri juga sama waktu kita uh, setting telemetri, kita harus uh, settingnya juga ke fiskal karena itu kontrolnya di situ. Jadi kalau minus kalau telemetri nanti apalagi udah telemetri minus terus ngukurnya hanya sekali setahun. Waduh, Pak, Bapak nanti wah, anak, -anak nanti hasil yang dihasil data yang dihasilkan tuh jauh-jauh dari benar. Data mukaannya udah salah, ngukurnya hanya sekali, berarti ini sampaikan sa salah gitu loh. Jadi padahal sebenarnya e, kita tuh e, kondisi pekerjaan air di musim kemarau ya, untuk kalau untuk apa untuk perencanaan air baku berapa berapa itu di probabilitas berapa 85 di bawah kan bukan 25 di atas tapi 85 nya di bawah lah kalau 85 nya ini bapak masih plus di sini kalau ini nggak di ini ini kan harusnya empat eh, di sini tapi kalau bapak masih bacanya di sini ini kan di, dibaca di wah kita nggak kebaca lah jadi tulisnya nol 0. namanya 0 salah banget padahal harusnya minus 14. Sebenarnya udah ada. Ini udah enggak ada air. Gitu loh. Padahal sebenarnya masih ada air. Ini ada air segini. Ya. Ada air jadi tetap gitu Nah, kalau itu sudah permanen kejadiannya harus ditambah peskal ke bawah. Artinya apa? Diturunkan peskalnya. Tapi di logbook catatan pos kita kan juga punya catatan ya. Kalau kita ke kelahiran ya, pos juga harusnya punya akte kelahiran Sebenarnya harus Masa anak-anak punya akte kelahiran posnya nggak punya Harus ada Jadi pas ad ngubah pos tersebut Diturunkan berapa Itu harus dicatat tanggal berapa Ya Terserah Tapi jangan sampai Turunkan gini 0,3 Diturunkan 0,13 Janganlah Kalau turunkan ya 0,15 Atau 0,10 Atau 0,20 Sekitar mudahan kita Ya Acuannya dari mana Ya dari sini Nolnya ini kan ini Makanya nol ini kalau kita banjir ininya hilang, peskanya hilang. Kita kehilangan jejak enggak? Kenapa enggak? Kehilangan jejak enggak? Ini kan udah hilang posnya. Ini ya, peskalnya. Waduh, masalahnya di mana? Baru kita udah terus barang. Nolnya di mana tadi ya? Peskalnya udah an an hanya dari itu. Supaya data tadi tersambung dengan data yang lampu, kita kehilangan jejak enggak? Enggaknya gimana? supaya tidak kelangan jejak makanya nanya di pos itu harus ada selalu ada B M BMAT itu bisa sementara bisa bisa Bemat bener kalau BMAT bener adalah e, ditulisnya adalah posisinya ada beberapa terhadap si level plus sekian terhadap si level itu BM tapi kalau dia posisinya oh main nol itu sekian beda nol ininya nol fiskal dengan ini dengan ini tuh adalah sekian meter itu namanya BM sementara. Jadi kalau mau BM beneran, bapak harus dikaitkan dengan si level seperti itu. Ya, oke. Satu lagi bapak sekalian saya monggo di, di ini aja, di apa estafet aja nggak bapak estafet ke uh, ke belakangnya. Ya, ini nih filosofi ini yang belum pernah dikasihkan. Selama ini belum pernah dikasihkannya ini ya. Belum, saya juga baru sekarang menyampaikan ya. Karena mah, gimana sih supaya paham gitu loh ya. harus Tidak boleh colok ya. Kalau dicolok ini nilainya berapa? 0, 40 cm. Kalau dicolok padahal bukan itu. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Rimba Bu. Dari Dinas SDA Provinsi Jawa Barat. <tuh> yang mau saya tanyakan Bu, e, untuk penentuan PSK tadi Bu, itu di das, di berdasarkan e, dasar sungai, palung sungai, atau e, bibir yang di, tadi Bu ya, di bibir sungainya. Lalu yang kedua Bu, e, kalau misalkan e, terbuka Bu, PSK-nya mungkin kan kita bisa lihat, bahwa sedimentasinya berapa ya Bu ya, yang tertanam tadi. Kalau misalkan pada saat banjir, kan kita udah tahu tuh e, bagaimana mengetahui itu ada apa e, sedimennya gitu bu waktu mengukur tuh kita aja bu yang saya nanya. terima kasih bu terima kasih bagus sekali pertanyaannya nah peskano peskar ditentukan waktu bangun bagaimana apakah dasar sungai atau kan di tadi sebaiknya kalau yang survei itu kita mencari namanya apa coba eh, kontrol apa tuh namanya Tadi zero flow-nya tuh di mana? Tadi zero flow-nya di sungai itu di mana? Tadi pas dia nggak ada air aliran tuh di mana? Ya, ya, itu ada di sana ada section control namanya section control. Tadi kita harus section control, section control itu bisa di hulu, bisa di section control itu ada alami, ada yang buatan. Buatan tuh biasanya kalau kita bangun jembatan, biasanya dia pasti buat section control supaya jembatannya ada penahan itu bisa digunakan. Pas di sana enggak aliran itu adalah nolnya di situ. Pasang nolnya ada di situ. Jadi di leveling ke tadi, ke section control tadi. Kalau nggak ada, cari terdalam dimannya yang tidak ada aliran. Jadi kalau kita mau survei pemasangan pos harus di musim kemarau, jangan di musim banjir. Tapi juga harus tanya-tanya musim banjirnya itu sampai di mana karena apa jangan sampai kita masangnya 2 meter Psk-nya ternyata banjirnya sampai 5 meter nah itu nggak boleh tadi sama-sama harus dicari ya itu seperti itu oke okay. terus kemudian nolnya tadi harus dikaitkan dengan BM baik BM sementara maupun BM BM yang sesungguhnya BM sesungguhnya bapak harus mencari di levelingkan posisinya pak kedukanya di levelingkan dengan uh, si level ya tapi biasanya kita banyak banget yang BM-nya BM sementara. Gak apa-apa sih masih gitu Itu harus ada dan BM-nya itu harus aman dari banjir. Jangan sampai BM-nya juga kena banjir hilang juga. Tidak boleh. Cari tempat yang kira-kira kalau dengan ada banjir besar itu BM-nya tetap uh, aman dan harus dicatat di tadi buku po buku posnya ya supaya kita paham kita lanjut dulu ya ini paham ya Nanti e, dibagi aja materinya Supaya paham nah, Ini yang sampaikan Pak Agung kemarin Tidak saya ulang Hanya saya Bercita-cita Dan juga anak-anak bercita-cita Bahwa yang, yang ini Kita harus bisa Mewujudkan bukan gerbik IN Tapi harus Good Input Harus punya cita seperti itu Ya masuk sih kita tuh udah eh, teknologi canggih seperti ini yang kita masukkan tetap masih sampah nah kalau kita masuk sampah ya hasilnya juga sampah juga gitu kita harus dicatat seperti itu jadi eh, teknologi yang canggih seperti ini ya, kita usahakan bahwa sekarang kita rubah ini berarti menjadi good input okay? ini banyak serangan pak Agung banyak Jadi kita nggak terangkan lagi hanya janji ya janji harus janji ya janji dalam hati Bismillah Rahaula kita mau mewujudkan adalah good input ya itu ke siapa lagi ibu udah nggak bisa ibu gitu ibu greget karena ibu paham banget kondisi data di Indonesia karena ibu dari masuk sampai keluar kemudian walaupun di tengah-tengahnya ibu tidak didata tapi pas terakhirnya ibu data sampai mengembangkan mengembangkan ilmu-ilmu yang bisa mendukung ini supaya jadi baik seperti itu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya apa tujuan kita ke sini? Ya. Untuk menyamakan persepsi yang sebenarnya yang baik, yang seharusnya, ya. Sehingga kita mempunyai ya eh, SDM yang ada. Jadi kita meningkatkan kompetensi, ya. Jadi kompetensinya adalah bertunjang Anak-anak sekarang kompetensinya adalah di bidang eh, yang lebih ini eh, sebagai ahli ideologi. Awal ya, tapi sebagai ahli ideologi loh ya, dan ini nanti harus sampaikan ke teknisinya. Apa yang dilakukan teknisi juga harus me, meningkatkan kompetensi daripada pengamat petugas pos seperti itu ya. kalau e, nah hari ini kan materinya bukan hanya aja, tapi bidang dalam bidang e, pengelolaan data ideologi ya. Sesi ini kan materi kecil ini ya, pengukuran dan ini kan materi kecilnya. Tapi e, sesungguhnya adalah kita menyampaikan adalah untuk pengelolaan data ideologi. Sasarannya apa? Tersedia SDM yang handal dalam pengelolaan data ideologi. Tersedia data yang andal dan mudah diakses. Ya, cita-cita lo tuh, dan harus diwujudkan. Ya, ini adalah kerapatan pos. Ini, tapi ini, saya ini dibuat tahun, kalau nggak selain 2014 lah. Kondisi 2014 ya Tapi mungkin sekarang e, Meningkat atau menurun Saya nggak tahu Tapi kalau hujan-hujannya sih meningkat ya Tapi data Data pos e, Debitnya Pos dugaannya kayaknya e, Relatif menurun ya Kemudian referensinya ini Nanti bisa didap diperoleh dari panitia ya Karena e, terbatas yang sampaikan Nanti pelajarin SNI Nanti kalau ada materi Tolong dibaca-baca ya. Pas mau tidur Baca materi dulu gitu ya Besok pagi bangun habis sembahyang baca materi lagi. Bu, kapan itu senang-senang sama anak ya? Gitu. Nanti bilang anak-anak, bapak ibu tuh mau menjadi orang yang baik gitu. Mau mewujudkan cita-cita utama ibu, bapak ibu menjadi ahli teknologi yang menyediakan data yang anda seperti itu kan. <laughs> nah, lingkupnya ini peng uh, pengukuran debit dan pengambilan sampel. Ya, jadi, eh, ada punggulan tadi ada pengukuran tadi, pengukuran langsung, tidak langsung. Bukan langsung itu ada karmeter, pelampung, set warna. Tapi ini ada ADCP ya. Ada CP, ada juga ada CP. Terus ada bangunan hidrolik ya. Tidak langsung adalah memusuh hidrolika. Kemudian data debit pengukurannya itu dibuat untuk karmeter. Yang nantinya ini akan menjadi data sedimen apabila kita mengalukan pengambilan sampel. Pengambilan sampel ada dua. Ada sampel suspensi. ya Tersuspensi ada eh, material dasarnya. Bed ya kan. Ini ada USDH 48, ada USD 49, ada USD 52 ya tergantung. Kemudian metodenya ada uh, equal distance increment ya, ada equal width increment metode ininya ya. Ada apa uh, nanti kita ini metodenya kemudian konsentrasi sedimen yang akan berdasarkan konsentrasi sedimen konsentrasi sedimen ini nanti dengan dengan apa uh, ini akan menjadi menjadi dengan pengukuran debit akan menjadi debit sedimen. Konsentrasi dapat ini didapat dari mana? Dari analisis laboratorium ya. Tapi di sini tidak ada bahas, karena biasanya satu materi sendiri. Jadi di situ kemudian kalau bed eh, material itu ada grain size-nya, ada berat size jenis materialnya menjadi eh, sedimen dasar, kemudian ini di eh, dengan dengan debit pengukuran menjadi rating sedimen, rating sedimen nanti akan bisa menghitung eh, sedimen, apa? Eh, angkutan sedimen melayang, kemudian dengan angkutan sedimen dasar akan menjadi angkutan sedimen total, ya. Yang ini nanti Ika akan gunakan biasanya apa? Eh, menghitung eh, terkait dengan eh, angkutan sedimen yang masuk ke waduk, ya. Jadi yes, seperti itu dan juga untuk ber, bermanfaat kalau kita akan membangun-bangun jembatan atau pengaman-pengaman tebing biasanya diperhatikan seperti itu. Ya, prinsip dasarnya. Ya, prinsip dasarnya adalah ini. Prinsip dasar pengukuran debit adalah kita harus memahami alat yang kita gunakan karmeter. Ini karmeternya ya. Biasanya propernya ada berapa? Ini kalau ini satu biasanya ada yang tiga ya. E, ininya propernya ada tiga, ada yang kecil, sedang dan ada yang besar. Yang besar itu biasanya ukuran diameternya adalah 12 cm biasanya ya. Terus ada pigmi. Ini pigmi, Pikmi itu biasanya digunakan untuk air-air kecil. Biasanya sering digunakan kalau kita akan mengukur apa? mengukur sumber-sumber air yang untuk air tanah ya, mata air biasanya mata air ya ini. Tapi juga untuk juga di saluran, saluran irigasi kita biasanya menggunakan ini ya, ini. Kemudian ini adalah yang eh, ADCP tadi, kemudian ini pelampung. Nah, kalau pelampung, ini kan pelampung permukaan. Ini dengan ini hasilnya akan beda. ya Makanya kalau kita mengukur pelampung harus sebaiknya seperti ini. Jadi e, walaupun e, ada permukaan tapi dia akan menggambarkan yang di bawahnya. Kata orang kalau musim banjir itu e, kecepatannya merata. Tapi tetap aja yang di bawah lebih besar. Jadi kalau pelampung itu makanya harus koreksi seperti ini ya kalau pelampungnya ini ini akan e, sangat eronya tinggi ya ini namanya pelampung e, pelumpaan ya tapi ini, kalau ini pelampung tangkai biasanya kita gunakan harus ini tidak menyarankan ini kalau ini pun biasanya bukan kalau dulu sama dulu bambu ya kalau sekarang udah ada pralon ya kemudian ada pelampung juga yang bisa dibeli pelampung tuh kalau kita beli dari luar itu tuh ada ukurannya satu meter satu setengah meter dua meter bagus. Saya sayang saya belum pernah lupa nggak diambil gambarnya ya. Itu ya udah kita pasang sekali ngukur kita tiga, kita yang kita lemparkan tiga. Tapi maksudnya relatif relatif mendekatin daripada karmeter gitu loh, ya. Itu jadi tingginya tergantung kedalamannya. Selama tiga meter kita menggunakan yang dua meter. Kalau kedalamnya satu meter kita gunakan kalau satu meter ya nggak mungkin ya, karena pasti dia ke dasar. Jadi kurang daripada itu. Seperti itu. Kita harus paham ini. Kemudian alat-alat ini sama kalau kita punya mobil kan juga harus di servis berkala. Kar juga harus di servis berkala, ya. Ini juga. Ini harus di servis enggak berkala? Bisa enggak di servis? Ada CP? Bisa enggak? Enggak bisa. Siapa bilang bisa aja? Siapa sih dengan apa? Kar meter dikalibrasi dengan karmeter namanya seharusnya gitu. Jadi kalibrasi dengan karmeter, karmeternya adalah karmeter yang sudah dengan uh, spek sepeteknya tinggi. artinya apa? Kalima kal karmeternya dikalibrasi juga gitu loh. baru di seperti itu. iya, gitu. jadi sekali sekali harus lakukan itu. apalagi kalau kita sudah ADCP digunakan berkali kali tolong dilakukan. ya, gitu. juga ah, kira kira berapa sih penasaran saya gitu. pak boleh nggak katanya? Saya melakukan kalibrasi uh, ADCP. Loh, ADCP udah sange, kenapa dikalibrasi? Enggak, Pak, supaya kita uh, kok penasaran sih bedanya uh, ketelitiannya dengan karmeter berapa sih. itu apalagi kemarin sampaikan dengan Pak Agung, ada yang pakai apa kemarin yang kamera tuh visual ya, dengan kamera. sekarang baru mau masuk itu. Tapi kita, karena termasuk, uh, saya bilang alatnya agak... Uh, keterbatasannya tinggi karena dia tidak bisa mengukur penampang. Saya bilang itu kendala di kami. Saya bilang gitu. Kendalanya adalah kami harus mengukur penampang. Justru ke ADCP dia sudah bisa mengukur penampang. Makanya kenapa? Jadi kalau itu, tapi dia sebenarnya punya keunggulan ya. Dia bisa langsung hitung, bisa langsung database, segala macamnya gitu. Hanya kelemahannya dia harus di lokasi yang sudah ada penampang melintangnya sampai muka tinggi jadi dia hanya baca, oh sekarang muka airnya di 3 meter. Jadi kita lihat tampang luasnya berapa sih waktu 3 meter itu. Tanpa itu tidak ada hasilnya. Gitu, sama yang itu. Jadi dia hanya ada kamera saja. Kamera. Kemarin sudah coba ya di Bengawan Solo ya. Ikut nggak? Belum ikut? Oh sayang banget. Kemarin survei orang Jepangnya ke sana. Survei ke Bengawan Solo. Ya, ada lima BBWS kalau nggak salah yang dilibatkan. Itu jadi dia mau mengembangkan itu tapi kita masih masih banyak kendala, nggak tahu kemarin kita pas terakhir diskusinya saya nggak ikut. Ya, itu. Kita lanjut lagi persatuan lokasi. Nah, kemarin sudah disampaikan Pak Agung. Saya tanya sekarang ya, kalau sekarang saya nanya bukan Bapak Ibu yang ada ada yang nanya. Kita posnya di sini. Ini baca aja ya, tapi sama seperti main Posnya di sini. Terus ternyata dia melakukan ukuran di sini. apa pendapat ayo pendapat anak-anakku bagaimana posnya di sini kelihatan ini nggak kelihatan nih posnya di sini tapi diangkur di sini ayo bagaimana pendapat coba salah satu siapa ya angkat tangan saya sih pengen kan sekarang hak asasi katanya nah kalau sesuatu minta info hak asasi disamaratakan perempuan sama ini. Sekarang saya yang menuntut sekarang hak asasinya. Sekarang nanya sama yang yang cantik-cantik. Hmm. Siapa ya yang mau naik? Ya mau tanya. Depan sih nggak usah. Depan nanti tanya belakangan. Ayo yang cantik. Ayo yang paling cantik monggo silahkan. Pendapatnya boleh pendapatnya aja sih. Selamat pagi, Bu. Pagi. Perkenalkan, nama saya Angel. Menurut pendapat saya, jika terdapat posisi itu dan dilakukan pengukuran di yang sebelah situ, tepat karena itu terjadi belokan di sungai itu, jadi akan terjadi kesalahan yang ada. Seperti itu, terima kasih. Oh, terima kasih, Tuh, Pak. ke belakangnya selang, selang tapi selangnya sebelah sana. Ya, saya sih banyak dia ke saja. Ayo, pendapatnya dapatnya lain. Selamat pagi Bu. Perkenalkan nama saya Yosi. Eh, kalau menurut gambar tersebut, jika pos-pos duga airnya berada di posisi yang seperti di gambar, lalu dilakukan pengukuran di setelah belokan itu eh, data yang dihasilkan jadinya tidak akurat Bu, karena eh, untuk dilakukan pengukuran sebaiknya dilakukan di alur sungai yang lurus. Oke. Sebentar saya ke belakang satu lagi. Diagonal. S bu Hah? Diagonal, Diagonal, boleh. Diagonal. boleh. Diagonal boleh. Saya tanya, saya, saya, ulang. Sekarang gini kan dia mintanya lurus. Nah, kalau umpamanya pungkurannya dilurus di sini, ini kan elok, eh, lurus di sini, agak ke atas sini. Nah, dukur di sini. Nah, gimana? Pendapatnya Pagi, Bu, pagi. Saya Arli Bu dari Skyopa. Iya. Um, menurut saya Bu, uh, karena dia terlalu jauh dari pos juga air bisa terjadi perubahan penampang itu Bu. Jadi nanti bisa kalau di pos juga air kan kita udah ada acuannya di peskalnya juga kan, TMA-nya. Jadi kalau terlalu jauh juga tidak ada acuan yang pasti karena terlalu jauh. Terima kasih Bu. Iya, oh, terima kasih. Ya, pada dasarnya semua pendapatnya benar tidak tepat. Tapi alasan yang kurang tepat. Ini tidak tepat kalau dilakukan di sini. Kenapa? Ini karakteristik hidrologinya ini dengan ini sudah B beda jauh. Ya. Walaupun ini kita di lulusan di sini udah beda karena dia udah melewati ini. Jadi kita memang disarankan tidak boleh. Jadi, uh, kita harus di, di, antara ini. Jadi sebelum belokan ini kita dakar sepanjang ini masih boleh. Sepanjang ini. Tapi nggak boleh sini. Ini kenapa dilakukan di sini? Mungkin karena uh, lokasinya yang memudahkan kita ya. Kalau kita melihat at mudah ada jalannya di sini ya. Tapi e, ini sebenarnya tidak tidak boleh karena sudah e, udah berubah karsinya di sini dengan ini ya. Itu. Jadi e, yang diperbolehkan ada sepanjang ini, sepanjang lurusan ini. Di blok ini ada blok lagi tapi nggak boleh di blok sini juga ya. Jadi e, nanti hasilnya akan beda. Walaupun muka airnya kita bacanya berdasarkan tetap referensinya nol piskar di sini, tapi hasilnya akan beda kecepatannya kan beda. Kalau tidak percaya, lakukan uji coba di lapangan. Ya, ini kemudian posnya pos mana ya? Kalau nggak kebaca ya? Pos ulakan hilir. Ya, coba pasti akan beda. Ya. Jadi kalau kita melakukan pos seperti makanya kalau kita masang pos, baiknya kita cari lokasi untuk pengukuran juga. Ya, seperti ini ini bagus nih. Ya, ini posnya di sini tadi ke, hulu, ke hulunya ada, ke hilirnya ada gitu ya. Nah, kemudian ini apa? Ini akan menisarkan nanti kalau kita menggunakan pengukuran menggunakan e, metode tidak langsung yang tadi yang stroke stroke area bisa mengindikasinya -me, juga gitu. Terus ini, ya ini juga salah ini, ya. Kenapa? Kita harus lurus bukan miring seperti ini. Hasilnya kan jauh berbeda. Jadi harus tegak lurus dengan e, aliran sungai turut bukan miring seperti ini ya jadi ini eh, apa kemudian minimal eh, pengukuran kedalaman tiga kali ini ini harus ya kedalaman pengukuran minimal tiga sampai lima kali diameter baling-baling alat ukur yang digunakan tuh ada syaratnya ya itu tadi yang kalau no, 0,5 ya jangan sampai baling balingnya 12 tuh kalau tiga kali berapa tiga kali kali berapa Nah, kan udah hampir mendekat dasar kan, terus nanti dipakai 0,6 gitu, satu titik 0,6 ya, itu 0,6 dari mana? dari permukaan, wah sudah kena dasar ya, seperti itu, jadi harus paham, ya. Kemudian kita jangan melakukan pengukuran di eh, arus balik, artinya apa? Apakah itu di pertemuan sungai atau kita di hulu bendung? Ya, jadi kalau di hulu bendung masang pos usahakan tidak terpengaruh backwater arus balik dari bendung sendiri. Jadi kalau dia tinggi kadang harusnya harus ini kan dia balik pasti karena ada, ada benturan dengan tadi ya. Jadi harus ini. Jadi harus terhindar itu. Jadi eh, posnya harus jauh-jauh di hulu tidak eh, terkena arus balik. Ya. Kalau mau ini ya udah namanya di hilir dari bendung bisa. Jadi eh, kita kan potensi air potensinya berapa? Nah, tergantung potensi kita potensi airnya yang masuk bendung kok Bu ya berarti dulu. Tapi potensi air yang sisa dari bendung berapa Bu itu berarti di hilir seperti itu. Ya, tergantung daripada tujuannya. Kemudian satu lagi ini adalah arus. Distribusi aliran dan e, ini harus merata. Ya, jangan yang ada memutar. Caranya gimana kalau muter? Kalau pas kita ngukur kalau airnya tinggi, kita lempar saja batu. Kalau kita lempar batu terus dia membentuk lingkaran berarti dia ada alir diem di situ ya atau apa ada arus balik jadi jangan jadi kalau kita lantar batu langsung dia cepat pecah itunya kelingkarannya itu berarti betul di situ ya seperti itu mudah banget ini tadi aliran tidak terganggu sampah atau tanaman ya atau bangunan lain misalnya pilar jembatan dan peninggian muka air yang harus tadi. Kemudian pelan-pelan supaya kan tidak lurus tadi Kalau dalam sudah. Berarti itu yang harus diperhatikan ya pesatan lokasi ya. Tadi ada semua jadi eh, kalau yang masang pos bu ini pasang pos tapi posnya ditinggalkan sama air. Yang masang siapa sih? Gitu. Jangan masak, jangan nyalakan yang masang. Jadi kita atasi kondisinya sekarang saja. Karena dulu waktu masang airnya belum pindah. Tapi karena kelakuan kita semua Gulunya rusak, dasnya rusak, jadi airnya juga pindah. Ngapain situ juga ngerusak das kita? Ya udah kita pindah kata airnya begitu. Jadi jangan salahkan. Jadi tetap kita atasin. Kalau airnya pindah ya kita eh, pasang peska tambahan di lokasi yang tersebut. Atau pos mau dipindah. Pos pindah itu mahal ya. Ya kalau mahal ya mungkin tambahan peska saja. Tapi yang bisa aman kalau kita kenapa jangan sampai kita pasang peskal kena banjir hilang lagi, pasang peskal lagi hilang lagi jangan. Jadi disurvey dulu, terus kemudian e, di, per, direncanakan dengan baik sehingga kuat dari terjangan banjir ya. Nah, tadi ukur untuk apa sih? Kita ukur debit untuk apa sih? Untuk apa ukur debit? Hmm? Untuk meter tingkap untuk buat tarik tingkap seperti ini. Nah, seperti ini inti yang cup ya. Kita lihat tarik ini. Ya. Nah, ini posnya ini tarik seperti ini. Ya. Bagus kan? Nah. tapi ada beberapa ini yang ini kenapa ini? Ini kenapa ini? Ya. Kita perlu berapa di sini? Muka air maksimum yang terjadi 6,28. Ayo. Kita buat lengkungnya baru sampai 4 meter. Masih kurang berapa? 2,8. Jadi nanti pas banjir tinggi tidak bisa ngitung debitnya. Muka airnya terukur tapi debitnya tidak bisa terukur. Nah, bu bisa teruskan aja bukan sekarang bisa ada persamaan ini tarik aja ke atas. Ya apakah seperti itu belum tentu tergantung daripada penampangnya. Kalau penampangnya ini mungkin bisa, tapi kalau penampangnya nanti gini terus ini buka lagi seperti ini, di sini lebih lebar lagi, ini bisa bisa ke sana bisa kalau ini lampangnya menyempit tapi jarang yang menyempit melibarkan bisa ya bisa jadi kita lari ke sana saya bisa ke sana kan padahal kalau ini lari lurus ke sana kan tapi kalau dia melebar di sini bisa aja ke sana nah gitu ya jadi itu makanya kita kalau ngukur debit harus sampai muka air banjir makanya zaman belum ada ACCP kita menggunakan pelampung nggak apa-apa paling kan arahnya nah Supaya kita tahu apakah hal kongsi yang kita buat ini benar atau tidak. Kita coba. Hmm, ini apa lagi nih? Kita plot. Apa yang kita plot adalah luas penampang dari pengukuran tadi dan kecepatannya. Jadi pasangan dari luas penampang dan kecepatan pengukuran diplot di sini. Okay? Nah, di sini. Sekarang kita lihat ini yang tinggi, yang di tengah ini. Ini kenapa ini? Nah, ini kan tiga ini kan? Ya, kecepatannya terlalu kecil. Sekarang ini yang tahu siapa yang punya juro siapa? Ayo, Jawa Tengah. Jawa Tengah ada yang datang? Jawa Tengah ada, nah, tapi bulan bukan BPWS ya yang luarnya PSDA saya paham. <laughs> Tapi nggak apa, apa kandatnya digunakan. Boleh aja diskusi ya, nanti diskusikan sana. Ini kenapa gitu? Kok ini di sini seperti ini tuh? Ini ternyata dia kecepatannya terlalu kecil. Tidak sesungguhnya. Jadi harusnya kecepatannya dulu di sini. Kalau di sini dia menempel ke sini. Nah, kalau ini bisa digunakan tidak? Atau langsung kita buang? Karena ini ekstrim. Kejadian ekstrim. Kita gunakan atau kita buang? simpan, dipakai untuk analisa tidak? dipakai tidak? langsung tidak ya? kalau saya enggak, saya cek dulu. kita cek, ini kan e, body ini kalau nggak salah ABLR ya, posnya. jadi kita cek, ini tanggal berapa kan? ada tanggalnya. kenapa ada nomor ini? nomor ini adalah nomor e, urut, nomor kejadian, nomor kita melakukan pengukuran, supaya kita tertelusur tanggalnya. Jadi nomornya tertelusur. Ini tanggal berapa sih? Coba nomor berapa ini? Saya juga nggak kelihatan ya. Ada nomor 668 enggak 68 ada 24 ya, ada 6864 kalau salah. Berarti masih berdekatan. Karena ini ini satu tahun kalau nggak salah ini satu tahun nih. Ya, ini 68. Kita lihat tanggalnya 68 tanggal berapa. Kemudian kita lihat di grafiknya. Muka airnya benar tidak sih? coba kalau mukaannya oh ternyata bukannya salah kita turunkan tuh oh ternyata di sini kita turunkan ininya ke sebelah. oh ternyata dia di sini masuk kan seperti itu jadi ngapain kita buang cek dulu sebelum kita buang data mahal datanya coba kita ukur berapa satu ukuran Hei, coba kalau jaraknya jauh itu duluan deket ya berjual itu nggak terlalu jauh apalagi sekarang ya belum e, mobilnya belum untuk makannya, belum untuk bahannya, ya, belum untuk tolnya, ya, belum untuk servis alatnya. Coba kalau konsultan yang melakukan pengukuran, dia dihitung tuh siwa alatnya, ya. Seperti itu. Jadi jangan langsung dibuang. Amalisa dulu baru kita tidak gunakan. Seperti itu. Cek dulu muka airnya, cek dulu ini, cek rumusnya. Jangan-jangan dia salah menggunakan rumus. Makanya di di pengukuran, di resume pengukuran, di kata pengukuran harus dicantumkan rumusnya gitu loh benar nggak rumusnya itu gitu ya jadi banyak hal yang harus bisa dilakukan di sini ya ini harus ya ini adalah udah eh, standar jadi kita kalau punya pos ada penampangannya seperti ini minimal urusan pos minimal kalau lebih bagus lagi adalah tiga pos tiga penampang di hulunya sama juga di lirnya ya ini jadi nanti kita kalau mau menggunakan slope area bisa ya kemudian eh, ini eh, pos ini apakah seumur hidup kita hanya satu penampang Ya tidak. Kapan kita ngembar lagi? Ngukur lagi? Kapan? Coba kayaknya depan siapa? Mana ya? Kita kayaknya paling belakang deh kayaknya sih. Paling belakang. Nomor dua dari belakang. Nomor dua dari belakang dulu. Salah satu. Kapan penampang melintang itu harus kita lakukan pengukuran? Cepat ayo, ayo jangan lepas depan. yang paling ya udah, yuk. Cepat. Saya Ibu. gih okay, nah. diulang Ibu. Pertanyaan hmm? Bisa diulang pertanyaannya tadi. Kapan kita harus melakukan pengukuran penampang melintang? Apa seumur hidup pos atau sekali saja sampai pos sukapan pun ukur penampang melintangnya kapan tuh harus dilakukan? seumur seumur pos seumur hidup pos atau gimana bebas nanti kan dibenarkan sama ibu kalau salah ya, kalau bu. betul terima kasih <laughs> ayo uh, kalau menurut saya sih bu pengetahuan saya koreksi yeah. saya kalau saya salah uh, minimal tahu setahun itu sekali bu oh ya besar sekali iya yeah. iya yeah. Nanti yang punya pos tahun sekali, aku ngacuin uang susah banget tuh, eh. gitu ya. Iya, <laughs> ya, apa-apa sih namanya penampang. Ada lagi yang baru mendapat? coba agak ke seberang, nyebrang, nyebrang, nyebrang. Pak ya, ya, ayo, monggo. Ya, yang menerima itu uh, sampur. <laughs> ya, terus. Ya, uh, mau izin ibu untuk uh, mencoba menjawab. Mungkin menurut saya. Uh, Minimal itu bisa dilakukan berbarengan dengan pengukuran debit, ya Ibu. Misalnya kita melakukan pengukuran debit, kita kan juga mendapatkan penampang uh, basahnya dari posnya itu. Jadi nggak nggak ada minimal ketika kita mengukur debit sekaligus dapat data penampang gitu, Bu. Oke, ya. Kalau itu mau Pak Pak. banyak buang uang itu nanti dimarahin sama yang punya uang lu ya. Ayo, gini. Tadi ini tuh diukur setiap ada perubahan. Begitu ada perubahan penampang melintang lakukan pengukuran. Kalau penampang melintangnya itu stabil, ya udah seumur-umur dia akan ukur lagi. Itu ya. Karena apa? Ini kan patokan kita. Jadi kita kalau ini berubah, berubahnya setahun dua kali harus dilakukan pengukuran. Berubahnya setahun tiga kali berubah diukur lagi seperti itu. Ya. Tapi perubahannya bukan perubahan seperti tadi apa? prinsip yang ada sedimen pengendapan bukan tapi perubahan yang eh, ekstrim. Jadi penampangnya longsor atau gimana ya seperti itu. Seperti ada peng, kalau suci biasanya ada pengurukan ya. Di itu harus ada diukur itu. Kalau setelah dilakukan pengurukan apa, eh, sedimen itu harus diukur, harus di gambar lagi, diukur lagi. Ya. Jadi begitu ada perubahan penampang secara eh, ekstrim itu harus dilakukan pengukuran penampang. Kalau waktu kita ngukur memang benar kita ngukur penampang tapi adalah penampang basah saja sampai muka air yang terjadi saat itu tapi belum menggambarkan muka air yang sampai muka air tinggi. Oke, okay? paham ya? Jadi nanti nggak ada loh kalau ukur, ini ada di pos masing-masing lokasi harus punya. Kemudian ini juga seperti ini gambarnya seperti ini ya. Kita sih masih sekarang ada lebih canggih ya. Ada apa? Software Excel bisa digunakan. Kalau dulu kita gambar pakai itu ano ya yang kertas yang masih bergaris-garis itu yang ano sampai matanya semua yang di pengukuran kita pasti matanya masih plus nggak ada yang tidak plus pulang-pulang itu pasti plus matanya karena saking kecilnya ya ini pengukuran pisara itu karmeter sebenarnya tuh ya ini ada ada apa ada ketentuannya ya baca aja merawas kapan menggunakan perahu sama itu kapan ya itu kemudian eh, jembatan juga kapan kapan kita bisa menggunakan jembatan ya terus titik pengukurannya berapa ya kita harus diin -in. seperti ini ya kalau 0, kurang dari 25 meter ya kita harus ini 0,5 dilakukan ininya karena apa karena ini takutnya kalau kita pakai 0,6 nanti eh, proper yang tersi dia sudah kena dasar jadi ini yang di, dikhawatir makanya ada 0,5 0,6 seperti ini ya. ini tidak kita bahas ya karena main dari sampaikan Pak Agung banyak banget Nah, ini yang ada yang belum tahu pernah tahu karmeter? Sudah ya, pasti waktu kuliah pun juga pernah diajak praktek ya. Itu. Kemudian kita lanjut aja kalau gitu ya. Kita juga sama ini gambaran nanti baca saja di situ. Ini perlengkapannya, ya. E, dulu kita lengkap kayak gini lengkap ini ada gini-gini lengkap banget ini. Ya. Kalau ini ada ada di nggak tahu di mana. Kita Nanjung juga punya ini. Pos Nanjung. Besok akan tanjungan, Kita akan lihat ini. Tanjung itu lengkap banget. Bisa pakai ini, bisa pakai jembatan ya. Itu lengkap. Dasarnya relatif stabil. Posisi titik tadi ya, ada ini ada ketentuannya. Kalau untuk kedalaman kurang dari 0,75 atau 6 kali diameter baling-baling tuh. Digunakan baling bisa besar, bisa kecil, bisa sedang. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan metode satu titik yaitu titik vertikal 0,6D ya. Kemudian untuk kedalaman di atas 0,75, pengukuran dilakukan dengan menggunakan metode dua titik, yaitu adalah 0,5 dan 0,8, bisa juga menggunakan tiga titik atau ini titik-titiknya adalah 0,2, eh, 0,6, dan 0,8. Jadi ini bebas menggunakan tiga atau dua tergantung dari, tapi minimal adalah dua titik ya. Kalau ini satu titik, kalau 0,75. Kemudian ini 0,6 itu di mana sih, Bu? 0,6 itu adalah dari permukaan, ya. gitu. sisanya segini 0,6 sisanya ini, gitu. V-nya ya V 0,6 satu titik kan. Kemudian kalau dua titik adalah 0,2-nya di sini dari permukaan dan 0,8 dari permukaan. Sisanya adalah 0,2 di sini ya. Itu minimal itu. Kemudian tiga titik kok sama di sini ya. Jadi 0,2, 0,6, 0,8. Rata-ratanya seperti ini. Ya. Gitu. Kemudian pengukuran penampang basah, ya. Pengukuran penampang pengukuran kedalaman harus tegak lurus terhadap permukaan, ya. Jarak jarak maksimum antara dua jalur adalah vertikal adalah 1/15 lebar sungai apabila dasarnya teratur. 1/15. Akhirnya ada apa? Pak? 15 re ya kalau kita istilahnya sekarang re 15 kedalaman ya seper 15 kalau dasarnya teratur tapi kalau dasarnya tidak teratur maka minimal ada seper 20 kali lebar e, sungai saluran terbuka jarak minimal antara dua jalur vertikal ada dua kali diameter kebaling-baling minimal ini minimal semua ya ya itu lanjut Nah, ini rumah kesempatan seperti ini. Jadi sebelum kita melakukan belum melakukan pengukuran, kita harus cek dulu ininya, ya. Kemudian dicatat catat dulu kita menggunakan proper nomor berapa. Karena nomor berapa ini nanti kalau kita salah menggunakan rumus, kita bisa cek lagi. Nomor ini rumusnya berapa sih seperti itu ya. Jadi rumusnya ini. Nah, yang kita gunakan saat ini di Indonesia adalah metode mid section method adalah e, penampang tengah. Ya, bukan min. Kita menggunakan mid. Ya, mid session tadi rumusnya adalah ini, ya. E, ini adalah masing-masing e, ini adalah B X plus 1 berarti ke sini X1 berarti ini B, B2 dikurangin B X min 1 berarti ini B1. Ini adalah dibagi dua setengah ini. Ya, jadi ini adalah kecepatannya rata-rata ini, ini dalamnya tuh, ini dalamnya. Kemudian lebarnya adalah ini, lebarnya adalah ini. Jadi kecepatan kalikan dalaman kalikan lebar. Ya, untuk Q di Q1, Q itu berarti di, di, di D1 di, satu sini, di ini. Ya, D1 ini. Ya, debitnya adalah total daripada ini, Qe, Nggih? Kalau min section method adalah ini seperti ini metodenya. Ini tidak kita lakukan, ya. Kita tidak lakukan karena b-nya BX ini adalah b ini mesin. Sama, hanya ininya kecepatannya sama d-nya yang di d-nya di, kecepatannya dibagi dua, ininya juga bagi dua baru kalikan. Ini e, untuk Indonesia tidak melakukan seperti ini. Tadi kita adalah yang mid section, ya. Hmm kartu standar, kartu pengurangan standar adalah seperti ini. Bapak, Ibu, anak-anak mau menggunakan yang di apa, yang di silahkan, tapi ini harus di salin. Karena apa? Ini akan sangat menentukan seperti ini. Oh, pas ngukur pakai pakai stang. Kemudian kerusin cecah. Terus apa alirannya seperti apa laminer? Materi dasarnya apa? Seperti itu harus ada. Ya. Kemudian kalau ini perbedaannya lebih dari 10 senti, maka harus dilakukan koreksi muka air. Koreksinya adalah di sini. Ini, ini ada gunanya ini koreksinya di sini. Nah, ngitungnya ke sini re berapa, lebarnya berapa, dalamnya berapa. Tapi lebarnya biasanya dikosongkan ya. Karena kini satu re, re saja nanti karena lebarnya akan dihitung karena kita menggunakan mid section tadi. Jadi lebarnya biasanya di belakangan. Nanti ini pakai rumus saja kalau pakai Excel ya dalamnya sih dalamnya ada tadi dalamnya berapa yang tepat itu ya terus putarannya ditulis di sini baru nanti waktunya berapa kemudian kita bisa ngukur di sini ya berapa pada detik berapa gitu ya luasnya berapa debitnya berapa debit totalnya ada totalnya tadi total debit ini ya itu kemudian baru ditulis di sini mukainya sekian ratarnya berapa muka airnya di sini oh muka airnya adalah berapa muka airnya di sini ini kesempatannya ini mukainya ini berarti debitnya adalah ini yang di pot ini semua adalah dipot di ini adalah e, disalin ke resume pengukuran. Ada luasnya, ada kecepatannya, ada MA-nya, ada debitnya, ada tanggalnya. Ada pengukurnya. Kenapa? Pas nanti ada kejanggalan seperti tadi kita lakukan e, pengecekan. Nah, dalam seperti ini. Kita akan nyoba nanti ya. Nanti enggak tahu ngapain nyobanya di besok di mana di Nanjung atau di Dahekol, kita akan coba. Jadi ada besok ada dua, sebenarnya ada dua dua hal yang kita lakukan di sana. Di samping kita refreshing juga ya. Jadi hitungannya seperti ini, ya. Ini ini kan, ini kan detohnya, ini saja Pak. Oh ini yang yang paling pertama di sini ternyata dia kita lebar lebarnya belakangnya ininya dulu tulis gitu, ya itu. Jadi dua, re kedua, terus re ke tiga, re meter, re empat meter, re lima meter, enam meter, seperti itu ya. Tujuh meter, delapan meter ini. Tapi ini akan ini satu-satu dia akan satu mudah. Ada yang mungkin mudah seperti itu. Ya, itu. Kalau ini nanti dua, e, ini lima, terus gini, ini delapan, nanti kan ini berbeda. Gitu. Karena ini sama ya dia bisa aja langsung satu, -satu mulai di sini. Ya. Kemudian yang kita tulis adalah ini adalah putarannya berapa, terus ini metodenya, kemudian ini adalah waktunya. Ya, nanti akan e, terhitung kecepatannya. Terus rata-ratanya berapa dikalikan luasnya tadi. Luasnya dihitung dari ini, kemudian ada dapat ini. Totalnya adalah ini totalnya kecepatannya berapa? Nanti kan ketahuan di sini setelah debitnya ketahuan. Ya, hmm, ini yang pakai Excel seperti ini. Silahkan ya mungkin, tapi tetap ini harus di, ini belum lengkap tapi mereka karena tidak dicantumkan materi dasarnya apa terus ini kalau ini sudah cuacanya sudah tapi materi dasarnya mana nggak ada ya itu terus kalau namanya sudah betul sudah tapi eh, materi dasarnya belum ditulis eh, ya gitu muka ini, ini bisa tapi kalau ini kebetulan sama kalau tapi kalau ini ya, 0,7 terus ada ini satu meter harus ubah benar nggak kalau kini 0,7 kita satu meter melakukan pengukuran, betul tidak kita ngukurengkukuran pada saat banjir terjadi, betul tidak? Hmm? Jadi pas kita ukur pertama adalah 0,7. Terus kemudian e, pas selesai pengukuran ternyata 1 meter. Boleh tidak? Tidak boleh. Pertama, kita tidak tahu banjirnya mau sampai berapa meter. Ya. Banjirnya sebesar apa tidak tahu. Jadi satu membahayakan jiwa, kedua membahayakan alat ketiga kecepatannya adalah sangat e, ekstrim kalau naik itu ekstrim jadi harus kita tunggu sampai puncak banjir dulu baru kita lakukan pengukuran pas sudah dia surut baru kita ukur ya jangan sekali-kali melakukan pengukuran di saat banjir terjadi naik jangan ya kecepatannya tidak tidak menggambarkan karena terlalu ekstrim kemudian juga melayakan e, petugasnya sendiri dan melayakan alatnya ya kunci ya Jangan sekali-kali melakukan pengukuran di saat banjir naik. Jadi kita tunggu sampai puncak banjirnya mulai turun ya. Itu. Ini contohnya resume tadi yang kita plot di untuk membuat lengkung debit seperti ini, ya. Itu. Jadi yang kita plot apa? MA dan debit. Tapi untuk kontrolnya kita melakukan plot adalah luas dan kecepatan di plot juga ya. Tadi jadi ini yang saat itu luas, em, luas dan kecepatan diplot, muka air dan kedebit juga diplot, ya seperti itu. Sekarang pengukuran menggunakan ADCP, ya. Nah, prinsipnya seperti ini, nih. Jadi kita eh, apa, kita pasang dulu eh, apa bentangan kabel dulu, supaya perahunya tidak hilang, apa alatnya hilang nanti alatnya eh, mahal jadi bentangan dulu tapi bentangannya lurus ya ilustrasi seperti ini ya harus mati spesialis alatnya perlu disemasi seperti ini ya nah kita. kemudian langsung kita eh, otomatis dia kan menghasilkan otomatis nanti dia ke ini Alatnya seperti ini ada transdusernya ini ada GPS-nya di sini GPS-nya terus kemudian ini apa debutnya ini lah ringannya ini ya ringan ya bootnya ini kemudian itu powernya ini apa communication modulnya di sini ya. Makanya in ini kita harus jaga benar-benar ya karena namanya ini elektronik. Jadi di gudangnya penyimpannya diperhatikan karena dia termasuk elektronik. Jangan sembarangan. Kalau naik pesawat biasanya jangan sekali-kali dimasukkan ke bagasi. Masuk ke kabin ya. Kalau pakai mobil biasanya jangan diletakkan di dasar tapi letakkan di jok tempat duduk kunci adanya seperti itu langsung berikutnya pulang rusak ya mahal mahal rusak paling murah berapa satu koma sekian ya bukan masalah itunya kalau nggak ada bapak harus menggunakan pelampung. bapak harus menggunakan perahu ngapain dikasih yang mudah bapaknya yang susah kan jadi pelihara yang baik baik ya anggap punya sendiri gitu loh ya sayangin alatnya nah seperti ini ya prinsipnya ya ya jadi seperti itu. Jadi kita harus ini, kemudian ini apa? Eh, dia diukur dengan pancaran ini. Sebisa kecepatan penampang sungai ter tercemati dari alat ini. Ya. Seperti ini. Tadi dari rekaman ini dia merekam seperti ini. Ya, ilustrasi pengukuran tepi dengan ADCP. Ini ada operatornya, kemudian ada operator yang menggunakan itunya? Ada komputernya, ada apa? Laptop biasanya ya. Terus ada ini kan digerakkan kan juga ada remote-nya ya? Kalau nggak remote-nya ini nggak digerakkan seperti itu. Ibu. Sorry for my interruption. Kita jam 9.30 puluh break. Jadi masih ada waktu 5 menit. Yeah. Okay, okay. Iya, yeah. ya? <laughs> <laughs> oke. Okay, sih. okay, Cepat, cepat. Ini pada saya belum ya. oke, enggak apa-apa sih. Oke, kita lanjut lagi. Seperti itu ya. Ini yang CP, hasilnya seperti ini nanti. Di oh, di hasil yang di, ini ya, Seperti gambarannya. ya. Masing-masing punya penampang. Ini ada empat kali pengukuran. Pengukuran dengan pelampung prinsipnya seperti ini ya. Pelampungnya yang tadi ini ada rumusnya adalah kecepatan, eh, po, eh, koefisien kali eh, ini, apa lintasannya di, dengan waktunya. Lah ini, ini harus ada ini ada koreksinya. Kemudian ini ada koreksi dengan ini dikoreksi, ya. Eh, pelampungnya ini harus dengan karmeter meter, eh, berkisar antara 0,5 sampai 0,98 tergantung daripada eh, pena apa, kualitas daripada pelampung sendiri. Ini dah kita lewat, kita lewat larutan prinsipnya seperti ini, tapi jarang kita gunakan. Sekarang biasanya digunakan untuk e, mata air, ya, mata air bisa larutan bisa juga dengan serbuk gergaji. Biasanya e, yang gunakan ada air tanah atau e, untuk yang di e, saluran. Tapi kalau kita sudah punya pikmi nggak perlu lagi ngurus itu, ya itu prinsipnya seperti ini. Oke, ini rumusnya kemudian ada bangunan hidrolik ya seperti ini ya e, kita tidak bahas ini untuk lain waktu kesempatan pertama ini kita bahas nanti lain waktu kita e, ini karena banyak teman-teman yang di BBWS bws yang menggunakan e, yang punya pos di bendung ya nah, nanti kita bahas untuk e, pertemuan berikutnya ini tidak langsung ada metodenya ke kesempatan ini seperti rumusnya seperti ini ya ini agak rumit ini kita lakukan dulu waktu kita belum punya alat-alat yang canggih karena dengan pelampung ternyata eh, kualitasnya jelek banget jadi kita menggunakan seperti ini menggunakan apa? metode slope area ini ya ini tapi karena kita sudah menggunakan ada CCP ini saatnya tidak diperlukan lagi. Tapi sebagai pentan boleh saja ya. Tapi untuk saat ini memang kita kita sarankan untuk tidak digunakan karena biasanya apa untuk mengukur ininya S-nya ini ya, S-nya ini yang agak apa terkendala tergantung alat kita. Terlebih dulu kadang-kadang juga kalau kita tidak cerah juga ini. Terlebih di kalibrasi enggak? Enggak dikalibrasi hasilnya jelek banget. Kita pernah berkali-kali melakukan pengukuran itu, tapi untuk mendapatkan S itu jarang banget yang bagus. Jadi pas kita V-nya tuh, jadi V-nya tuh terlalu besar atau V-nya terlalu... ini kan V-nya ya, V-nya kan ini seper n ininya. Jadi kadang-kadang besar, kadang-kadang kecil -kadang tergantung daripada eh, apa alatnya sendiri. Yeah. Nah sekarang sebenarnya Bank Indonesia sedimen, tapi nanti nggak apa-apa kita ngambil yang berikutnya ya, sedimen. Masih ada waktu sedikit ya, sampaiin sedikit. Eh, kita teruskan untuk sedimen. Sedimen itu yang kita ambil adalah sedimen tersuspensi. Sebenarnya bisa juga ada bed grab, tapi kayaknya teman-teman jarang banget menggunakan itu. Biasanya digunakan kalau mau benar-benar kita akan membangun suatu jembatan harus ada, karena itu sangat eh, riskan terhadap eh, apa, keamanan eh, infrastruktur tersebut, buat jembatan atau bendungan harus diambil. Tapi kalau hanya untuk angkutan sedimen yang ter apa yang terendap di waduk itu biasanya cukup sedimen tersuspensi ini adalah semen spesial adalah berarti yang ini kemudian menentukan perencanaan dan ini menentukan perencanaan tanggul yaitu layan mur layan waduk menentukan peramalan tanggul banjir perencanaan e, lebar dan kemiringan saluran irigasi dan perencanaan jembatan biasanya digunakan untuk ini ya besar angkut sedimen dapat dihitung melalui pengukuran debit dan pengambilan sampel Ya, sampel sedimen suspensi yang diambil dari suatu lokasi pos duga dilakukan setelah pengukuran debit. Kalau ngambil sedimen tanpa ngukur debit salah besar mau ngitung apa mau mengambil e, contoh air untuk kualitas air tanpa ngukur debit juga salah ya karena akan dibandingkan kan berarti kita kan sebenarnya kan yang ter, ter apa, e, terbawa oleh air berapa kan seperti itu jadi nggak salah jadi harus ada ukur debitnya juga ini SNI-nya, kita bisa apa? SNI-nya tata cara pengambilan total sedimen melayang sungai dengan cara integrasi kedalaman berdasarkan pembagian debit. Makanya kenapa? Karena kita harus ngukur debit dulu karena integrasi kedalaman berdasarkan pembagian debit seperti itu. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, kalau kita ngukur ngambil sedimen tapi tanpa ngukur debit itu sudah salah besar, tidak boleh dilakukan ya ini eh uh, sudi sedimen itu seperti ini ada tiga proses produksi transport dan pengendapan produksi sedimen berawal dari lepasnya partikel ya dari sini ini produksi ini kena hujan terlepas masuk ke sini transportasi bawah air kemudian sebagian mengendap sebagai sedimen dasar sebagian lagi adalah tersuspensi ya makanya yang ini yang kita ambil adalah yang tersuspensi tadi kalau ini juga harus kita ambil juga yang pakai bedrock pakai sedimen yang sedimen dasar ya biasanya alatnya namanya eh, eh, apa tuh untuk mengambil dasar itu ya ada grab ya grab sediment grab namanya namanya sediment grab sifat sediment ini kita nggak ini ya hanya eh, biasa aja nanti kemudian kalau sifat yang adalah eh, putir putir mineral terbantu jadi yang kita ini adalah ada ukurannya ya ukurannya, size-nya, bentuknya, spesifiknya adalah berat jenisnya dan juga apa kecepatan jatuhnya. Ini biasanya eh, kalau ini biasanya eh, digambarkan oleh eh, sedimen dasar, ya. Kalau kita ini adalah enggak usah hanya, hanya ukuran bentuknya. Kemudian dimanfaatkan untuk eh, pos sedimen kemudian dibermanfaat untuk laju sedimentasi yang masuk ke waduk. Jadi sedimen ini, sedimen ini akan berfungsi untuk memperkirakan laju sediment suspensi yang masuk ke e, suatu bangunan air. Ya, faktor yang berpengaruh apa saja? Yang di biasanya ya, ya ada e, pasti hujan kan, intensitas hujan pasti, nggak ada itu nggak ada sedimen yang terbawa kan, intensitas hujan pasti. Kemudian vegetasi penutup, semakin vegetasi penutupnya semakin banyak, erusnya semakin sedikit itu. Terus penggunaan lahannya tadi ini ini terkait dengan vegetasi penutup, tipe tanah dan formasi ya, formasinya. Kalau ini penggunaan tanahnya banyak yang di e, dibangun-bangun bangunan, akhirnya kan dia e, untuk vegetasinya untuk menahan aliran air itu e, kecil sehingga airnya e, mengalir dengan deras membawa sedimen semakin banyak. Tipe tanah dan formasi geologi, karsit hidrolik alurnya, kemudian aliran permukaannya pola pengaliran seperti kemiringan, panjang, bentuk dan ukurannya, kasih sedimennya seperti ukuran dan Ya, itu. Ketentuannya, ya, penentuan lokasi, ini kemudian peralatan yang digunakan, peralatan dan pesanan yang harus disiapkan seperti ini, ya. Kemudian eh, diperhatikan juga di sini pengangkut sampelnya tadi. Jangan sampai kita udah ngulih sampel, udah ngukur tapi nanti pas di perjalanan tumpah. Itu harus diperhatikan juga, walaupun kecil tapi harus diperhatikan. Dan kemudian setiap botol sampel harus dilengkapi dengan nomor, nama sungai dan lokasi, tanggal, waktu, dan nama pengukur. Kemudian tinggi muka air dan debit saat pengukuran harus di Bahan botol minimal adalah 500 mili dan harus bila berita. Kemudian setelah menggunakannya itu pakai USDH 48 atau USD 59. Sudah, mau istirahat dulu atau mau lanjut? Sebenarnya dikit lagi sih. Hmm? Terserah. Saya monggo, saya sampaikan panitia, mau istirahat dulu monggo, tapi nanti kita sampai ke sampai ke ini, ke pengukuran sedimen ya. Paling berapa, masih banyak. Sampai itu, terus nanti uh, kita kita ini. Hanya perhitungan kita tidak sampaikan di sini ya perhitungannya untuk menghitung sedimen tidak nanti di waktu lain nanti sampai sampai ke sedimen seperti apa mengambilnya ya Bagaimana mau istirahat dulu atau mau dilanjutkan? Monggo istirahat ya apa-apa sih sampaikan aja monggo istirahat. Gentleman, which do you prefer? Okay cafe break enggak apa-apa Ibu. Oke. Okay, sure. yeah. Oke, okay. uh, ladies and gentlemen, we have 15 minutes for coffee break. So please come back here at 9:50, right? Thank you and enjoy your coffee break. Minta tolong tepat waktu ya. Ya. Yeah waktu adalah uang. Tidak ada waktu, tidak ada uang. Percaya enggak? Coba. Waktunya berhenti ada uang enggak? Ya, jadi waktu uang itu waktu ya. Tapi kalau